بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan di sebuah pertemuan yang mulia, meskipun uh, tidak ada yang menampung kita saat ini, kecuali dunia maya, bukan berarti pertemuan kita tidak nyata. Pertemuan di jalan Allah Ta'ala. Itu yang dibutuhkan tempatnya adalah hati. Ya, yang dibutuhkan adalah hati. Insya Allah, kalau hatinya sudah bersatu, maka di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, pertemuan kita kali ini betul-betul bisa mendatangkan rahmat, khususnya untuk diri kita pribadi, dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk bangsa yang kita cintai berpikir positif di segala kondisi, berpikir positif di segala situasi. Hal yang mudah, tapi tidak mudah dilakukan. hidup ini kan pilihannya ada dua, pilih enak atau pilih nggak enak. pilih enak atau pilih nggak nggak enak. Seharusnya dalam kondisi apapun ya kita pilih yang enak, ya kita pilih yang yang enak. pilih yang enak itulah yang merupakan wujud daripada berpikir positif. Berpikir yang baik, berpikir yang enak-enak. Uh, bagaimana implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Al-Qur'an sudah sangat banyak contoh bagaimana manusia harus berpikir positif di kondisi yang sesulit apapun. Ya, kondisi sesulit apapun menghadapi uh, tantangan model apapun. Saya akan ambilkan beberapa contoh, insya Allah, untuk kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk yang berbicara, dan untuk yang mendengarkan serta melihat, dimanapun dan kapanpun, yang pertama contoh yang paling ekstrim yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam sudah dibelenggu, diikat, kemudian api sudah dibakar. Dan perlu dijelaskan, apinya bukan sembarang api. Api itu dibuat oleh Namrud bersama rakyatnya e, dengan mengumpulkan kayu bakar yang prosesnya dalam tafsir disebutkan kurang lebih satu bulan. Kemudian, tempat lapangan untuk menampung kayu bakar itu pun dibuat sedemikian rupa, seperti tungku tanahnya digali, kayu bakarnya dikumpulkan, ditumpuk di situ, kemudian api dinyalakan. Hasilnya, panasnya maksimal sehingga mampu membakar burung yang terbang jarak satu mil satu kilo setengah di atas api tersebut burungnya akan terpanggang hidup-hidup nah bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak punya teman nggak punya siapa-siapa ya diikat akan dilemparkan dalam kobaran api yang luar biasa tersebut nalar manusia akan mengatakan nggak mungkin selamat nggak mungkin menang melawan e, kondisi yang seperti ini Sendiri terbelenggu, tapi subhanallah, datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan itu lewat makhluk-makhluk Allah yang berdatangan, baik itu malaikat, sampai pun kata, semuanya menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tapi saat itu Nabi Ibrahim Alaihissalam pada puncak cinta yang luar biasa, sehingga... Nabi Ibrahim mengatakan ilmu bihali kafani answali. Allah tahu keadaanku, biar Allah sendiri yang langsung ngurus aku nanti. Biar Allah yang langsung ngurus aku. Nah, ini jangan dicontoh loh ya. Ini tingkat cinta yang tinggi. Nah, kita biar Allah yang ngurus kita tapi kalau kesah terus nih. Nabi Ibrahim datangi malaikat Jibril alaihissalam. Saya akan tolong kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan e, Allah maha mengerti kondisi saya, biar Allah yang ngurus saya. Ya, Ya udah kalau begitu kamu minta sama Allah. Ya itu karena Allah tahu saya, saya nggak minta sama Allah. Ini yang boleh ngomongi yang memang kelasnya kelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ini kelas orang-orang yang banyak keluh kesah ini ya minta. Ya nunjukkan apa namanya kebutuhan yang luar luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kelasnya kelas manja. Jatuh cinta berat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Beliau berpikir positif, ya akan ada pertolongan langsung dari Allah Ta'ala. Allah akan menyelamatkan dengan caranya Allah yang saat itu tidak ada satu makhluk Allah pun bahkan malaikat Jibril alaihissalam ya tidak pernah berpikir bahwasanya api itu akan menjadi penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam karena sejak malaikat Jibril itu diciptakan melihat api itu selalu membakar api itu membakar ya api itu sifatnya membakar nggak berubah tetapi hari itu Allah subhanahu wa taala merubah Ya ala Ibrahim Hai hey, api Kata Allah Ta'ala Jadi Allah langsung bicara kepada sumber masalahnya Masalahnya di mana? Kayu bakarnya? Bukan Masalahnya di mana saat itu? Namrudnya? Bukan Ini masalah yang paling urgent saat itu adalah Apinya akan bakar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Maka nggak perlu dicarikan pemadam kebakaran nggak perlu dicarikan apa namanya tim untuk memadamkan tapi langsung apinya diajak bicara oleh Allah Ta'ala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naruku ni wa wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin. Nomor satu itu dulu, api kamu dingin. Ya, tapi wasalamah. yang menyelamatkan, bukan sebarang dingin, bukan dingin yang membunuh, bukan dingin yang menyebabkan sakit. Barda wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Khusus untuk Ibrahim, Kayu, kamu tetap membakar. Burung terbang satu mil setengah, tetap kamu bakar. Ibrahim alaihissalam, kamu harus jadikan dirimu khusus untuk Nabi Ibrahim dingin dan menyelamatkan. Bagaimana api itu dalam dalam apa namanya satu satu kejadian menyentuh tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan, menyentuh kayu di sekitarnya, membakar dan menghancurkan. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimahkumullah, kita nggak bahas masalah kuasanya Allah, tapi kita bahas bagaimana pola pikir Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu uh, optimis, berpikir positif di kondisi yang seberat itu. Kemudian kita uh, beralih pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dihadapkan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa, dan dihadapannya ada laut yang yang ganas, yang ombaknya dahsyat, dan di sekitarnya ada kaumnya yang protes. Ya kaumnya yang resah, kaumnya yang gelisah. Bagaimana ini? Di sana ada laut, di sana ada Firaun dan bala tentaranya. Nasib kita bagaimana? Hai hey Musa bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan santai mengatakan, Kalla inna ma'ya rabbi sayyadin. Kalla, gak mungkin kita akan celaka. Gak mungkin Fir'aun mampu mencederai, mencelakai kita. Gak mungkin laut mampu menenggelamkan kita. Inna ma'ya rabbi sayyadin. Karena Allah bersamaku sayahdin. Nanti Allah akan beri aku petunjuk. Saat ngomong begitu Nabi Musa nggak punya solusi, nggak punya solusi, tapi punya keyakinan, punya pikiran yang positif. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti Allah akan berikan solusi. Hasilnya Allah berikan solusi yang di luar nalar. Seperti api tadi di luar nalar, maka solusinya juga di luar nalar. Apa ini? Masalahnya kalau lewat terus ada laut kapal nggak punya, ini orang-orang nggak -orang ahli renang, hidupnya di padang Sahara, nggak pernah belajar berenang, ya senjata nggak ada, mau ngelawan Fir'aun dan bala tentara ini konyol, nggak punya apa-apa ini, mau terjun ke laut juga sama konyol, terus bagaimana? Allah Taala jadikan lautnya itu jalan keluar, Allah Taala jadikan lautnya itu solusi, caranya bagaimana? Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut, kayu biasa. Tapi di tangan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan kepada laut ketika kena pukulan kayu, wahai laut, membelahlah engkau menjadi dua bagian. Subhanallah, begitu kena pukulan kayu, maka laut itu membelah menjadi tebing yang luar biasa. Nabi Musa dan kaumnya melewati tebing air laut yang luar biasa tanpa rasa takut. La khawfun alaihim yahzanun. Allah turunkan kepada mereka rasa tenang, nyaman berjalan padahal ini gemuruh air luar biasa dibendung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan melewati sampai ke tepian, kemudian Firaun dan bala tentaranya menyusul, Allah kemudian tenggelamkan uh, laut itu kembali seperti semula sehingga Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Lagi-lagi, berpikir positif di saat yang mustahil mendapatkan solusi itu dilakukan oleh Nabi Musa Alaihissalam. salam. Kemudian uh, kita melihat Nabi Yakub, alaihissalam. Nabi Yakub, alaihissalam yang udah dikasih tahu bahwasannya Nabi Yusuf, alaihissalam sudah dibunuh oleh serigala, diterkam oleh serigala. Ini darahnya, ini pakaiannya. Nabi Yakub mengatakan nanti ya putraku akan dikembalikan semua kepadaku. Selalu yakin kalau Nabi Yusuf masih, masih hidup, jasadnya enggak ada, aku enggak ketemukan jasadnya. Berpikir positif, Nabi Yusuf masih hidup, tentunya dilandasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya betul, dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf Alaihissalam, bahkan sudah menjadi seorang perdana menteri, terpercaya di kerajaan Mesir yang punya kedudukan tinggi dan dicintai oleh masyarakat Mesir. Orang tuanya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam, keluarganya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam. Setelah perjalanan panjang yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak masuk ke penjara, akhirnya menjadi seorang yang luar luar biasa. Lagi-lagi Nabi Yusuf berpikir positif, ayahnya berpikir positif. Kemudian, kalau kita lihat uh, kepada Nabi uh, Ismail salam beserta ibunya dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama keluarganya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mementahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya. Untuk pindah memindahkan istri dan anaknya ini ke suatu dataran rendah yang gak ada manusia ataupun binatang yang hidup di sana, yang panasnya tinggi, gak ada air, yang adanya cuma padang pasir dan gunung bebatuan, maka saat itu Nabi Ibrahim Alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya dengan pikiran positif yang luar biasa, sementara sang istri yang ditinggal pun pikirannya positifnya luar biasa, mengatakan pada suaminya. Kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, maka pulanglah dengan tenang, dengan nyaman, lanjutkan perjalananmu. Maka suaminya pulang ke istri yang lain, ya. Sementara istrinya bersama anak di padang Sahara yang mematikan saat itu, Nabi Ibrahim pun naik ke atas gunung, kemudian melihat ke arah istri dan anaknya, angkat tangan dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran, doa yang tidak logis, ya doa yang nggak masuk akal. Karena doa itu tak membutuhkan akal, Doa itu membutuhkan iman dan kalau udah bicara tentang iman maka semua perbuatan Allah itu melampaui logika manusia manapun, melampaui logika siapapun karena Allah berbuat dengan kehendaknya, dengan kemahamampuannya, dengan kemahabisaannya bukan dengan asbab yang ada pada kita. Nabi Ibrahim mengerti itu maka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah aku letakkan sebagian daripada anak keturunanku di suatu lembah yang tidak punya uh, tanaman, nggak punya uh, kehidupan di situ, nggak ada tanaman di sana, ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang nanti, yang mendirikan sholat, mereka nanti akan, tolong kirimkan kepada mereka buah-buahan dari segala penjuru, kirimkan kepada mereka manusia dari segala penjuru, subhanallah, sudah tahu tempat ini tempat yang gersang, tidak ada kehidupan, tapi mengatakan, li Agar nanti muncul manusia-manusia yang mendirikan sholat dari anak keturunan gue ini. Nabi Ibrahim yakini Nabi Ismail nanti akan berkeluarga. Nabi Ismail akan punya anak. Nabi Ismail akan punya cucu. Sampai akhirnya punya cucu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah husnudzan, prasangka baik, positive thinking. Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Sehingga bisa menghasilkan kehidupan di kota Mekah yang tadinya padang sahara sampai menjadi kota yang luar luar biasa. Begitu pula istri Nabi uh, Ibrahim, ibu Nabi Ismail alaihi alaihi Ya, bagaimana ketika ditinggal oleh suaminya kemudian berdua dengan anaknya. Saat itu sang anak menangis karena bekal telah habis, air yang diminum enggak ada, makanan enggak ada. Bayi yang usianya baru 2 tahun ini menangis, kurang lebih dua tahun menangis jadi-jadinya. Maka sang ibu pun tidak berpikir negatif berpikir positif. Cari tempat yang tinggi dan tempat yang tinggi adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kenapa cari tempat yang tinggi? Untuk melihat sekitar, ada enggak manusia yang bisa dimintai pertolongan? Siapa tahu ada musafir yang lewat yang bisa dimintai pertolongan? Maka lari ke Bukit Sofa, sofa. lihat di sekitar enggak ada, pindah ke Bukit Marwah. Lihat sekitar enggak ada, lari ke sofa lagi berulang kali sofa dan marwah dengan positive thinking Allah akan memberikan solusi untuk masalah saya ini subhanallah karena minta solusinya dari Allah subhanahu wa taala maka Allah berikan solusi solusi itu di kaki bayi Ismail alaihi salam yang menjejak jejakan kaki ke bumi tiba-tiba memuncrat air yang keras yang luar biasa yang akhirnya menjadi air zam-zam hingga hari ini dan sampai hari kemudian, hari kiamat hari itu akan menjadi sumber kehidupan umat manusia ini karena positif thinking dari ibunya Nabi Ismail alaihissalam kemudian kita lihat Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih ya perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan santai dan positif thinking mengatakan kepada ayahnya kondisi yang seperti itu ya Al alma tu'mar wa ayahku lakukan yang diperintahkan kepadamu saya jadi ini insya Allah minus sabirin insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang yang sabar menghadapi masalah ini apa yang terjadi Allah Taala jadikan leher Nabi Ismail tidak bisa disentuh oleh pisau ya pisau yang tajam nggak bisa menyentuh leher Nabi Ismail leher itu menjadi seperti baja yang luar biasa Kemudian Allah katakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau telah melaksanakan arti mimpimu, maka sekarang kami datangkan domba dari dari surga sebagai ganti untuk Nabi Ismail alaihissalam. Maka saat itulah diganti domba yang disembelih Nabi Ismail pun selamat. Karena positive thinking dari ayah, positive thinking dari anak menghasilkan sesuatu yang luar luar biasa. Ehwani rahimakumullah. Kalau kita dihadapi satu masalah, kemudian kita itu uh, menyerah dengan masalah, Berarti kita seperti manusia yang gak punya Tuhan. Manusia yang gak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun. Karena yang wasai hidup ini bukan makhluk. Yang wasai hidup ini bukan bukan ciptaan. Tapi hidup ini dikuasai oleh yang maha mencipta. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah. Dan semuanya adalah ciptaan Allah ta'ala. Maka apapun kondisinya, apapun masalahnya. Kita berpikir positif. Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan. wa Siapa yang bertakwa pada Allah? Wamiyyatakillaha Allah akan selalu berikan solusi. Allah akan selalu berikan jalan keluar. Bahkan Allah menambahin. Bukan cuma solusi jalan keluar dan Allah akan senant senantiasa selalu terus menerus memberikan rezeki dari arah yang nggak pernah dia nalar, dari arah yang nggak pernah bisa dia perhitungkan, dari arah yang nggak pernah pernah dia sangka. Rezeki Allah sifatnya surprise untuk dia, surprise untuk dia, kejutan yang menyenangkan untuknya. Karena apa? Karena takwa pada Allah Taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah cara agar kita bisa berpikir positif. Ya, berpikir positif artinya apapun masalahnya kita jadikan takwa sebagai kendaraan takwa sebagai sumber solusi dari langit, takwa sebagai sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya saat ada masalah justru kita mengandalkan yang namanya makhluk-makhluk makhluk-makhluk dan kita lupa pada sang khalik yaitu Allah taala, kita jauh dari yang namanya ketaatan, kita justru uh, larut dalam dalam keluh kesah dalam hal-hal yang gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani Nah, ini sekarang kita dalam hidup dalam hidup tuh kondisinya apapun kan pilihannya selalu ada pilihan enak. Contoh, dipecat dari kantor. Ngapain mikir hidupku berantakan? Kan bisa mikir, wah saya mau dikasih lapangan pekerjaan yang lebih bagus. Allah akan beri saya cara kerja yang lebih enak, yang lebih nyaman. Allah akan jadikan rezeki saya lebih banyak. Karena di kantor ini kelihatannya nggak cukup untuk gaji saya ini. Eh, tidak mampu gaji saya lebih besar nih. Saya akan dikasih gaji yang lebih besar. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang penting saya mau mau usaha, saya mau tingkatkan takwa saya pada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir yang positif. Apapun itu, itu bisa dilakukan kok. Tapi kenapa kok kita nggak mau mikir yang positif? Mikirnya nggak enak, nggak enak, nggak enak. Padahal pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Anak indah dunia abdi bi, nabi masya. Kata Allah Taala dalam hadits kursi. Anak indah dunia abdi bi. Aku tergantung apa yang difikirkan hambaku. Prasangka hambaku. Karena itu terserah dia mau nyangka apa tentang aku. Dia mau berpikir apa tentang aku. Jadi kalau kita mikirnya jelek-jelek-jelek, ya dapatnya jelek. Kalau mikirnya bagus-bagus-bagus, ya insya Allah dapatnya bagus. Nah, modal mikir aja kok takut. Seperti ada orang nggak punya duit. Nggak punya duit, nganggur. Saya nanya sama orang tersebut, Mas, mau nggak beli rumah yang mewah? Jawabannya, mau beli beras saja nggak bisa kok, Bib. Ngapain mikir beli rumah yang mewah? Ini salah. Kenapa? Karena dia telah membatasi kemampuan Allah memberikan rezeki dengan kemampuan usahanya. Saya nggak mampu usaha, jadi Allah nggak bisa ngasih saya rezeki. Masya Allah. Jadi Tuhannya usaha ya. Tuhannya usaha, bukan Allah Taala. Saya rasa bagaimana? Sadar dengan kenyataan, memang nggak punya uang, memang nggak punya kerjaan, lagi nganggur. Tapi kalau ada tawaran, Mas mau nggak punya rumah yang mewah? Jawab saja, mau. Insya Allah doakan. Ya semoga Allah kasih saya kemampuan, Allah beri saya kemudahan. Tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa mikir yang positif aja berat? Karena tauhidnya lemah, karena yakinnya sama Allah lemah, ma'rifatullahnya lemah, gak paham siapa Tuhannya, gak paham siapa Allahnya, gak paham bagaimana kemampuan Tuhannya, dan gak paham kalau dirinya gak mampu apa-apa, dan yang lain juga gak mampu. Yang mampu hanya satu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakan, hanya Allah yang Maha Esa. Katakan, bahwasanya hanya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Enggak ada yang lain, hanya Allah, hanya Allah dan hanya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini beberapa yang sudah saya paparkan ini insya Allah menjadi uh, apa ya, masukan yang manfaat buat saya khususnya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, saya minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan berkah manfaat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته